Bye, kiss bye. Oke guys, pakai garpu tidak bisa. Jadi kita harus membalur telur ini. Di mana-mana membalur itu pakai tangan, nggak pernah pakai alat bantu, Meta nih. Tadi mana? Cikinya mana Ciki? Ciki. Kita tadi tahu baby mereka. Lihat. Yanti. Senyum. Oh, siapa yang ganggu ini tarawe? Kok? Senyumnya gimana? Mana senyumnya? Smile. Dagingnya. Iya. Pakunya bunda. Lihat bau amis tuh. Hmm? Bau amis. Ini juga nih apa kabar? Ini enggak makan tahu bunda. Itu bunda yang masak, iya ya. Itu rambut-rambut gini sih. Ti, no. Ini apaan? Itu paru bunda itu. Itu bunda masak dari jam 4 sampai selesai jam 10 sama Barina loh. Nanti baju ya. Ya, sama bawa daging semua nih. Baju ya. Paru. Emang mandi dulu. Bye-bye. Bye-bye. Kiss bye. Makinan kiss bye. Bye, bunda mau ngecek dulu. Mau ngecek buat buka ya bunda ya? Padahal masih jam 1. Kemarin ini tadi roti udah. Terus itunya keju mozzarella. Keju mozzarella yang kemarin kita belikan. Iya, jadi situ. Jam 1, geramnya bikin bukaan. Aigo. Itu yang saya tidak suka. Meta, nanti saya janjikin putri salju yang saya kasih Meta yang enak banget. Iya. Yang digigit hancur tuh. Iya, enak. Ini kan dia pasti suka juga. Iya. Baru setengah hari. Kan tugas saya, ini loh sahabatnya. Ini hari pertama lo udah mikirin kue buat lebaran. Sebelumnya Meta. Masih 29 hari lagi. Ini 29 hari loh. Masih 29 setengah hari loh. Ini belum ini. Karena Tita udah repot, dia nanti lebaran makan. Kenapa enggak ikut sahur? Rame kalau dia ikut sahur. Sahur dong, ikut dong, rame-ramein aja. Enggak. Ikut sahur. Smile. Bunda kalau marah, Nak. Bunda. No. Mana no-nya? Smile nih. Kiss bye dong, kiss bye. Mama. Aduh, mari gol dan gol. Oh iya, mau. Yuk, ayo mari gol dan gol. Bisa. Ya, bye-bye. Bye-bye Bunda, bye-bye. Iya, bye-bye. Besok jangan lupa beli kacang mete, Mbak Rina. Duh, saya kan mau bikin itu. Kan putri salju. Lah, dari tadi saya bilang apa ya Mete ini? Jam segini emang jamnya orang menjadi ini. Agak slow motion dikit. Agak iya, gas. Ada gas ya dikit gitu kan. Apalagi kalau jam 3 tuh. Paling enak tuh jam 3 kalau saya bilang Mete habis. Habis itu Mete salat asar tuh jamnya paling enak tuh jam krusial. Kalau kata di bola itu krusial. Iya enggak? Lagi halusinasi mikirnya enggak. Iya, halusinasi. Sibuk gua siapa buka puasa, sibuk yang enggak penting dipikirin, campur enak nih. Roti. Ini namanya roti legend. Kalau di sini pasti buka puasa harus selalu ada ini ya, Tom. Yes. Jadi nanti kenapa diisi pakai Nutella, pakai kayak enggak smoke beef, cornet. Emang harus bantu masak. Kayaknya sih karena kena minyak kemarin tuh. Yang sih emang masternya sih kalau dalam hal pendidikan. Oh. Enggak, yang itu gitu nanti diem-diem nyoba. Mbak, ini namanya apa, Mbak? Ini namanya gilingan rolling apa, Tum? Rolling pin. Iya. Yeah. Rolling pin. Mm-hmm.
bantuin makan. Scarlett tuh. Hai. Iya. Dusnya roboh tidak? Oh tidak, ternyata. Aduh, anak pinter. Say hi. Hai, ini gimana? Pakai pisang tanduk. Ini pisang tanduk yang begini nih udah enak banget nih, udah matang. Pisang goreng tuh, itu rotinya udah siap tuh. Roti udah. Oh, yeay. Mevol tadi sahur nasi, makan nasi. Enggak dia. Enggak. Dia tadi sahur cuma minum air putih. Huh? Oh my god. Dipisah ya, Met. Nih, kalau dapat tugas dari ibu tuh ngeri-ngeri sedap. Gagal. Takut gagal. Oke, guys, pakai garpu tidak bisa. Jadi kita harus membalur telur ini. Di mana-mana membalur itu pakai tangan, enggak pernah pakai alat bantu, Meta. Nih. Jadi sampai miring lo ininya sama Meta. Nih. Gitu, guys. Iya. Sabar, tuh namanya juga belajar kan. Tuh yang ini kebuka. Enggak nempel sih dah. Udah tuh, tenang, tenang tuh. Semua itu berproses. Ibu harus tenang. Terlalu lambat, ini udah ngantri. Balado. Balado, empal-empal balado nih. Empalnya udah ada. Tadi pagi kan sarapannya empal. Nah, empalnya masih ada, kita bikin balado. Bang, kalau ibu-ibu kan begitu bisa ngutak-ngatik menu. Kayaknya Yangti tergoda nih, Yangti. Cobaan. Boleh kok saya kasih. Yangti mau coba? Boleh nih, saya kasih. Mbak, ibu tuh pinter masak ya? Iya. Masakannya enak-enak semua ya? Ibu sih juara kalau masalah masakan. Keren dia. Bisa, Om. Bisa, Pak. Tuh. Rina udah mempersiapkan es gula. Iya. Rina? Iya. Sehat, Mbak Rina? Sehat. Sahabat Angel, ini adalah tim dapur yang dikepalai sama Mbak Rina. Di saat menjelang bulan puasa, selalu banyak makan di Bu Monica. Siapa yang mau merapat, ayo guys. Ayo, sini. Iya, Mia. Gimana, Gus, ya? Gimana, Mo? Kenapa? Kenapa? Mau keluar? Pit? Dallas? Sini. Bentar, mbaknya mau ngikat Momo dulu? Iya, tukang kita deh tuh. Hai. Hai, Pak De. Jangan berdiri, Mbak. Bye. Jangan lari. Ini anak 9 bulan udah jalan nih. Ada. Oh, iya.
Kaget sih lo. Ini goreng pisang. Aduh, beginilah kegiatan bunda nih kalau bulan Ramadan. Alhamdulillah hari pertama. Ayo, itu malu-malu. Ayo yang mozzarella yang mana benda? Mozzarella yang Marina kami. Batalin, kalau batalin kan ini penting batalin dulu aja. Batalin dulu tuh bawaannya ke sana. Enggak buka puasa sama Rindu. Iya buka. Makinan bunda. Enak. Coba bakwan sahabat Angel. Sahabat Angel, buka puasa apa? Puasa pertama. Biasa kalau puasa pertama tuh apa aja pengen dimasak, apa pengen dimakan. Bunda sih simple.
Alhamdulillah lancar. Walaupun tadi pagi bangunnya agak siang sih, jam berapa ya saya tadi pagi bangun? Sekitar 10 jam 10. Karena baru tidur juga tadi malam itu bikin buat sahur pesanan khususnya Val dan Ayah dan Mas Ansel. Terus baru tidur setengah 2. Terus bangun lagi jam 3, setengah 3 tahajud, terus lanjut nyiapin sahur. Terus subuh, terus tidur subuh terus kita setengah 7 baru tidur lagi. Jadi ya saya tadi bangun sekitar jam 10-an lah. Ada perbedaan enggak pada puasa tahun lalu? Bedanya rumah kan jadi menjadi lebih ramai. Kalau puasa tahun lalu itu bayi saya baru empat puasa tahun lalu, sekarang bayinya udah 13, terus udah mulai besar-besar juga. Jadi kalau waktunya kita sholat begini, ini bayi-bayi udah mulai ikut nih. Nah ini contohnya si Scarlett, gak tau yang gede-gede kayaknya udah mulai diamanin di kamarnya masing-masing, tapi udah mulai satu lagi nih. Nah kan muncul lagi Bianca, lagi makan ke rumah. Lebih rame sih sahabat Angels, lebih seru, lebih rame. Kalau bayinya 13 kan berarti babysitternya 13. Jadi bisa dibayangin aja nih rumah babysitter sendiri 13. Terus pegawai-pegawai di rumah. Terus laki-lakinya juga. Aduh rame deh, seru. Lebih seru, lebih Ramadan kali ini kayaknya lebih berwarna di kediaman Monica Angels. Jadi sahabat Angels, ucapkan selamat berbuka puasa karena udah buka nih puasa hari pertama. Terus jangan lupa like, comment, subscribe dan share semuanya di channel kesayangan kita Monica Angels. Jangan lupa akan seperti apa keluarga kita di bulan suci Ramadan ini, akan ada buka puasa bersama dengan The Babies pastinya. Terus saya juga mau ngajarin The Babies nanti bikin kue, walaupun mereka cuma nyetak-nyetak atau pokoknya seru pastinya. Oke, jangan lupa tonton terus channel kesayangan kita. Bye.